dilaksanakan oleh Kanit Laka, yaitu bersama Muspika di Curug, kita mengevakuasi korban karena korban ini perlu penanganan segera. Makanya hari ini kita bawa ke rumah sakit Samsudin Esa Gunut. Oke. Upaya langkah selanjutnya setelah langkah selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan kembali dari pihak pengendara mobil ekspedisi, mana yang dalam hal ini kurang bertanggung jawab sepenuhnya. Pembuatan sudah berjalan tapi tidak bertanggung jawab, makanya kami akan memanggil pihak ekspedisi untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut, Pak.